Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Bulan masih dalam e, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu sekarang materi 16 yang berkaitan dengan produk dan jasa. Nah, untuk materi kali ini sebetulnya ini merupakan rangkuman dari keseluruhan materi yang sudah kalian dapatkan di semester 1 kemarin. Baik, silahkan kalian perhatikan pada slide yang ada di layar komputer kalian masing-masing. Yang pertama di sini berkaitan dengan produk atau jasa, kita harus tahu terlebih dahulu asal muasalnya. Di mana asal muasalnya di sini adalah berkaitan dengan produksi atau kita jabarkan dalam suatu deskripsi Produk yang pertama adalah pengertian produksi dan beberapa hal-hal yang menyertainya. Baik, kita langsung bahas saja. Produksi adalah suatu kegiatan yang dapat menimbulkan tambahan manfaat, atau faedah baru, di mana manfaat tersebut terdiri atas beberapa macam, misalnya yang pertama, manfaat bentuk manfaat waktu dan juga manfaat tempat dan yang lain sebaliknya dan yang lain sebagainya. Kalian bisa perhatikan beberapa contoh dari manfaat perubahan bentuk, manfaat waktu dan manfaat tempat. Yang pertama, contoh manfaat perubahan bentuk, misal seseorang atau seorang wirausahawan mengubah bentuk kayu menjadi produk, misalnya meja, kursi, Almari, rak buku, dan yang lain. Nah, saya yakin ini gampang dipahami. Yang kedua, contoh manfaat waktu, misalnya seorang wirausahawan e, menjual jas hujan pada musim hujan, ataupun e, bisa menjual produk-produk yang lain pada musim-musim tertentu. Dan yang terakhir adalah contoh manfaat tempat, misalnya seorang wirausahawan membawa hasil perkebunannya seperti buah dan sayur-sayuran ke kawasan perkotaan sehingga bisa dijual ke sana. Nah, demikian beberapa e, contoh dari manfaat bentuk, manfaat waktu dan manfaat tempat. Kita lanjutkan berikutnya kalian bisa perhatikan di slide berikutnya yang ada di layar kalian. Nah, Suatu perusahaan manufaktur atau istilahnya yang memproduksi barang atau jasa itu bisa dikatakan sukses apabila suatu produk dapat diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba atau keuntungan. Namun, laba itu seringkali sulit untuk dinilai secara cepat dan langsung. Nah, makanya sekarang kita akan uh, jabarkan beberapa dimensi yang spesifik yang berkaitan dengan laba atau keuntungan yang biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan suatu produk. Nah, apa sih hubungannya dengan produk dan jasa? Ya tentu saja pasti ada hubungannya karena di sini apa? Kita bisa tahu oh ternyata untuk menghasilkan suatu produk, untuk menghasilkan suatu jasa yang berkualitas, kita memerlukan hal-hal tertentu untuk mencapainya. Oke, langsung e, kembali lagi ke layar lagi, silakan diperhatikan. Beberapa dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan bisa digunakan untuk menilai kinerja adalah yang pertama kualitas produk, yang kedua adalah biaya produksi, yang ketiga adalah waktu, waktu pengembangan Disney adalah kecepatan suatu produsen dalam memproduksi suatu produk sehingga bisa langsung terserap ke pasaran. Yang keempat adalah biaya pengembangan dan yang kelima adalah kapabilitas pengembangan kapabilitas ini berkaitan dengan sarana-sarana yang menunjang suatu proses produksi. Baik, langsung saja dalam suatu produk dan jasa atau memproduksi produk dan jasa, pastinya kita butuh perencanaan. Nah, perencanaan di sini nanti akan kita bagi dalam beberapa golongan, tapi sebelumnya kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Perencanaan proses produksi adalah suatu perencanaan tentang produk apa dan berapa jumlahnya yang segera diproduksi pada periode yang akan datang. Itu perencanaan. Kemudian, kalau proses produksi adalah suatu tahapan yang harus dilewati dalam memproduksi barang atau jasa. Nah, biasanya dalam proses produksi memerlukan jangka waktu yang berbeda-beda. Berikut ini adalah beberapa e, penggolongan dari proses produksi berdasarkan caranya dan juga jangka waktunya. Yang pertama, proses produksi dalam jangka pendek, proses produksi dalam jangka panjang, proses produksi terus-menerus atau continue, dan yang terakhir proses produksi berselingan atau intermittent. Penjabarannya bisa kalian perhatikan di layar kalian yang seperti ini. Oke, yang pertama dulu kita jelaskan di sini. Proses produksi jangka pendek di mana proses produksi yang dilaksanakan dalam jangka pendek atau cepat atau langsung sehingga bisa menghasilkan barang atau jasa yang dapat dinikmati konsumen secara langsung. Misalnya, Produksi makanan nah, ini banyak contohnya, misalnya bakso, mie goreng, nasi goreng, dan yang lainnya, dimana konsumen bisa menikmati pada saat itu juga. Yang kedua, proses produksi jangka panjang, nah ini berkaitan dengan lamanya, dimana proses produksi yang memakan waktu yang lama, misalnya proses produksi berkebun dalam arti berkebun di sini adalah untuk menghasilkan buah atau sayur ataupun tanaman-tanaman yang lain kemudian bisa membangun rumah dan yang lainnya sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk bisa kita menikmatinya oke kemudian yang ketiga di sini adalah proses produksi terus-menerus atau continue di mana suatu proses produksi yang mengolah bahan secara berurutan dengan beberapa tahap dalam pengerjaannya sampai menjadi barang jadi, sehingga bahan tersebut harus melewati proses mesin secara terus-menerus. Jadi, tidak ada jeda di situ, ya. Contohnya adalah proses produksi gula, karet, kertas, dan yang lain sebagainya. Yang keempat adalah proses produksi berselingan atau intermittent, adalah suatu proses produksi. Yang mengolah bahan-bahan dengan cara menggabungkan sehingga menjadi barang jadi, misalnya saja produksi mobil, di mana bagian-bagian mobil dibuat secara terpisah, mulai dari kerangka, setirnya, ban, mesin, kaca, dan yang lainnya. Nah, demikian adalah beberapa penggolongan dari proses produksi. Kalau kita sudah tahu dari beberapa penggolongannya, maka bisa kita rumuskan bahwasanya dari yang tadi kita bahas, ternyata bisa kita peroleh tujuan produksi ada enam yang bisa kita rangkum. Antara lain adalah: yang pertama, tujuan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa; yang kedua, untuk meningkatkan nilai guna barang sehingga bisa mendapatkan nilai jual yang layak, yang sesuai; yang ketiga, meningkatkan kemakmuran rakyat sehingga rakyat bisa meroleh e, barang atau jasa yang mereka butuhkan dan juga bagi perusahaan mereka bisa meningkatkan keuntungannya. Nah ini sudah saya tulis jelas di sini yang keempat meningkatkan keuntungan yang kelima adalah meningkatkan lapangan usaha atau istilahnya lapangan kerja di sini. Dan yang terakhir adalah menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Nah kalau kita sudah tahu tujuannya maka yang terakhir dari produksi adalah kita juga harus tahu faktor-faktor produksi itu apa saja. Ternyata faktor produksi di sini ada empat dari faktor produksi alam, tenaga kerja, modal dan keahlian. Kalau produksi alam saya yakin sudah jelas di sini adalah sebagai faktor yang utama atau sumber utama yaitu semua kekayaan alam yang ada di sekitar kita mulai dari tanah. Air, udara, sinar matahari, barang tambang, dan yang lain. Kalau produksi tenaga kerja jelas, ini adalah uh, karyawan atau buruhnya. Yang ketiga adalah produksi modal atau beberapa faktor penunjang yang mempercepat atau menambah kemampuan dalam produksinya, misalnya mesin, sarana transportasi, bangunan, dan yang lain. Dan yang terakhir adalah faktor produksi keahlian atau skill. Jadi ini adalah keterampilan individu yang bisa juga menunjang dari keseluruhan proses produksi. Baik, demikian adalah beberapa hal yang saya bahas untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan hari ini tidak ada tugas, jadi silakan kalian selamat belajar saja. Jangan lupa tetap semangat dan selalu jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.